Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta melaksanakan kegiatan penanaman 1.250 bibit pohon yang melibatkan Narumuda Jakarta pada awal Desember 2021 di Taman Buperta Ragunan. Dalam kegiatan ini, PT Krisibu Indonesia turut serta berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan DKI Jakarta sebagai bentuk komitmen kepedulian terhadap pelestarian lingkungan hidup. Sebanyak 250 anggota Narumuda Jakarta sangat antusias dalam menanam 1.250 bibit pohon yang terdiri dari pohon meranti merah, meranti bunga, pohon merawan, dan pohon resak. Diharapkan dari kegiatan penanaman pohon ini, masyarakat lebih sadar dan peduli atas pentingnya pemulihan kerusakan sumber daya hutan dan lahan, khususnya di DKI Jakarta.